kami untuk wakil dari pemerintah desa. Yang saya hormati beliau Pak Pendeta Pak Iman Setiawan MPK MPK. Yang saya hormati Pak Barnabas. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Jemaat GPI di Samarinda yang berbahagia. Juga yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan juga disebut satu-satu yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Belum lama sedikit untuk menyampaikan sambutan. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Tuhan. Kita diberi kesehatan kekuatan sehingga kita bisa hadir berkumpul di GPI Menurang ini dengan keadaan sehat walaupun tidak kurang sesuatu. Pertama-tama kami mewakili pemendes juga pribadi mengucapkan selamat Natal dan juga menyongsong tahun selamat Natal di tahun 2022 juga menyongsong di tahun tahun baru di tahun 2023. Bapak Ibu yang semua hormati, selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang mana telah bekerja keras demi diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat menjalankan dari kegiatan kita tersebut. Yang selanjutnya bahwa pada saya cermati bahwa bulan Desember ini dari ilahan oleh orang sepuh ya, beliau sumber rezeki ya. Gede-gede ini sumber ngeten nggih. Nggih, Bu nggih. Desember gede-gede ini sumber ngeten kan? Amin, amin. Nah, tanggal 22 hari Ibu sumber pun ya ageng nggih ta. Lebih-lebih ini dari tanggal 25. Nah, ini untuk semua kami penjelingan ikut bersukacita, bergembira dengan sukacita bergembira sehingga dapat berkumpul di gereja ini untuk merayakan Natal. Nah, semoga dengan acara ini nanti diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan membawa kedamaian. Bahwa kita untuk kedamaian kepada Tuhan, kedamaian kepada sesama umat, kedamaian kepada keluarga, kedamaian kepada lingkungan. Sehingga nanti kedepannya di tahun 2023 akan lebih baik lagi. Dan gitu aja. Yeah. Yes. Lama lagi saya akan bisa memberikan sambutan. Apa Pak? Cuma di sampaikan nanti saya juga ya sampaikan mungkin saya sangat dengan cinta untuk gereja ini. Saya mintakan dari beliau Pak Pawan untuk pembangunan masjid ini untuk baru. Masjid. Hai. Gereja ini sudah. Dan saya sudah naan lagi, minta lagi mungkin dari tahun Desember dari bulan Desember di tahun 2023 nanti ada. Yes, no. Yes. Desember dong. Makanya Desember itu Desembernya. Mungkin itu saja dari saya. Jangkanya atau misal kami dalam menyampaikan sambutan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.